apui tutung hanagingat Nabi Muhammad umat kami kata apui tutung irongan batai irudah nanggeneh diancam dipoh mati dituai langkanan bu jipoh patah igau hana gepakau oleh Nabi atanya hana pentingnya dan hana pernah keingat ke anak ke perumah pada saat Nabi wafat hana long cinta ke Aminah ke Fatimah halong kira Hasan Hussein hana gepakau tapi yang keingat kepada umat getanya keluarga hana penting kepada Nabi getanya kebeselaman dari neraka ke surga walau ipoh patah igau dari jahiliyah ke Islamiyah menyata pepaham kedua terbuno setiap kata Nabi Muhammad biasa umat dalam neraka api duduk dengan Nabi Muhammad umat berita kajian cua terhadap kau baju dia pun Nabi dengan suka acau ada kesempatan dalam neraka yang melaikah dan Nabi dia rung kemengatakan benar pengertian jadi pemahaman yang paling penting paham ji waktu kita baca kede gekelemak baik kadu atau bantai mutumun nyonya cipu kata ken baik relah bantai. Jadi kaum muslimin yang berbahagia menyemenan adik-adik sekalian getanya waktu kita dapat mengenal Tuhan di Arab urang maka timbul berkuasa yang kuat berkuasa jahiliyah terjadi kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya milik Allah kembali kepada Allah getanya wujud terkemalan karena nabasar Allah kanan mata atau kemalan menyata pegah yang kemalan dengan mata orang lain nak ada mata handi tak dengar dengan punyung orang lain nak punyung bebek orang punyung gajah tapi ikhlas yang menutup babah orang bisu babah pun kerah tapi dia boleh bersiap bisa berbicara menyemenan kanan nak kudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam sifat supaya tak kemalan karena nak basar Allah tadinguna sama Allah udet karena hayat Allah tegak karena kudrah Allah maksud karena irada Allah carem karena ilmu Allah setelah kita mengenal Tuhan tepatnya hidup sombong manusia cipakan jangan sedikit punya harta akulah jangan sedikit punya ilmu akulah nyau ke Nabi kepingat sopan santun akhlak yang gebangkit kaum muslimin berbahagia maka yang atanya gecok umpang gecok pulang li Allah atanya hana kemi kemala li bagetanya mata terbelit hantar takalan beliruh hantar tak dengar terhabah hantar tak menduduk harta benda hantar tak permelih sampai yang terhidup gedanya hana megak li nambah hati asfal kakenam kata-kata ti enan hana li kudrah sapu tinggal badan badan dari mana yang kepegang dari tanah kan halakal insana minsal salim kathakar dari tanah kepegang kaum muslimin berbahagia kembali kepada tanah nyok yang kenurung Tuhan menyeki pada kerikan oh muawad bahasa itu bisa kaya kisah bahasa tanya lahir bakma tenagusi hana igau sana urun lahir meigau kahana manu tan igau uti gepeh bu lima lima ya kaya gecula umpik gecula gecula ala babai uwa tulang ai makanan banceh tapa hana igau mata terbelut dua bulan anda tak ketemu kejap ayah tak nak terbelut anda tak ketemu dua bulan mata nak dua bulan tak hai anda dengar kalau belum kemudian kaum muslimin yang berbahagia alat penglihat keboleh Allah alat mendengar gepasang bak belum gepasang gebi kalam Allah untuk berbicara raya dewasa setelah dewasa berkahwin lima ke anak oleh tak berkahwin anak dengan dua leboh yang inang ibai lagau yang agam jiwa bak perumah anak yang agam jiwa bak yang inang ibai lagau yang agam jiwa perumah itanya rumah kalau dia pegang ubah masjid itu pegang barangkan nama sipluh di dalamnya kajangkut sabar-sabar tahun tak tinggal dua dalam lagi pun tak berkahwin nah kan kaki sabar-sabar sama langkah dengan dua-dua kamar dia perumah tak tinggal dua terkait lejang dalam ijak krom yang kamu dah moderah 15 orang tiga sejak ke cocok bui kalau kita ihim la salam abah hanat kemudian kabar tilah ko dengan gusti so jabal jabal lu kena kena hanje pojok sekebu hanje mama le
minta pisang-pisang mentang nyang-nyang celolah ba. Iga wanali. Mati listrik hatu semayang, mata tebil handu tima. Ja cucu belum apa di mana, handu gupu handu kan di mana. Tajak bajalah rupa ngeler tu kiri abu kiri bu kiri dekat laut. Kemudian abeh ditarik pulang oleh Allah kembali kepada dasar. Lam tanuh juluk batanuh. Nyu ke Acehnya kembali sini pada dasar tidak bisa kita nafikan. Nyan Arab sini hiwa Allah bajahiliyah dalam sejarah. Bandung buah basar. Nyu ke perle urangnya adik-adik sekalian. Maka ditanya generasi penerus. Ambillah suri toladan pada Rasulullah. Laqad khalaqnal insana asli. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri toladan, contoh yang baik. Contoh yang pertama akhlak Nabi dibangkit. Akhlak ile. Akhlak gesamlingi dan iman. Maka lehablatun dibegah di Jabal Kubis. Hana semayang urim. Hana gebi puasa oleh Nabi. Hana jak waji selama 13 tahun. Yang ditanam dalam benak manusia waslian dalam jahiliyah hanya iman, 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 iman. Bahkan geputri Tuhan, baik sombong. Awak jahiliyah hanya itu Tuhan. Jih tukang pohgok, jih tukang ini, jih tukang itu. Tapi awak kenal dengan Tuhan. Mulailah awak yang tawadu rendah diri. Ipuja-puja legap, hana bangga tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja muwa ke Allah. Menyesalah-salah kita pergunakan kardian dia ke Fir'un. Baik puja-puja akan senang dia. Padahal dalam hati bukan kita yang dikabul kepujian daripada Allah. Kaum muslimin hadirin yang saya muliakan, untuk mencapai apa yang kita harapkan di Aceh, bagaimana cara? Nyau yang lupukah bunuh bandua harus ada. Dunia dan akhirat. Maka tamalakai ba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Acehnyo berjeroh bersatu karena agama Islam tau di Aceh. Yang 100% hanji diubah lego. Munya Jakarta tidak bisa dipandak, dia bisa dilarang. Medan mentang hanji larang, sebelah rumah ulung, pajuh bui silakan. Tapi di Aceh hanji. Jadi pertahankan generasi di Aceh. Ulama bermusabah. Bek sempat ulama Ipulha. Ni pegat Ipulha ulama lagi kejadian Habib ini. Habib Bahar di Jakarta. Ya dengar bahabib-habib lain. Di bawah ibu ulama. Yang kejut peristiwa Ipulha orang Islam. Nyohan salah bila terpegat. Dan nyohan masalah di Aceh. Ipegah oleh Menteri Agama. Orang bang suara saya. Ada suara saya. Walaupun dibalik silakan. Silakan balik. Tapi itu kenyataan. Paduboh kabupaten, Paduboh provinsi sudah bergerak. Tapi na Ansor, pemuda Ansor, pemuda NU yang digaris bawahi di hadapan pemerintah. Ibedah ulama Palembang, ibedah ulama Sumatera, bedah ulama Padang. Kerang antara Islam dan Islam. Nyo yang tengah hitung boleh orang lain. Dipahancur Islam dengan Islam. Menyodol sehingga mempakai ngelung pakiban. Yang kejut kita nyok saudara adik-adik sekalian, beruntung kita ada di tempat pendidikan agama, betul beruntung kita di dalam pendidikan agama di dalam pesantren, sehingga generasi sini mi dan es kalian bisa mempertahankan agama. Karena apa sebab? Menyohana lagi nyan, ibu pakai urin hana di saudara, drol ngelong saudara. Tapi karena hana ilmu hana tak pahami, kagak tak pegah-pegah mentem. Contoh, kaman teurun, lihat mati kita nom, menjangkui mengguduk bau leh kuburan. Nyai, betul tu urut dua ro, bagata dia tanya, kalken min kalken lah, wah mageluk tuan. Lupa dia yang bagata itu marah buka, man nabi buka, ma din buka, ma imam buka. Man ma qablatika ma ikhwanuka. Jawab legatan dengan lidah yang sahih, dengan lidah yang pasai, dengan itikad yang sahih. Lebih ingat dengan guimu. Budah punya berangkat wa pandum abeh purno budah wa. Tinggal ganya tanyo di dalam. Terujung malaikat dua ke menang ke apa? Enggak ada yang badeu. Marabuka. Sesuai dengan punya kata murno Allahu Rabbi.
Man Nabi Uka Muhammad Nabi Lom Ma Dinuka Islam Agama Lom Ma Qablatika Qiblat Ka'bah Lom. Wajah persoalan kelima, Ma Ikhwanuka. Puda jawab. Ikhwanul Muslimin. Malaikat Nagame Surat Dua'un. Surat yang ditulis perbuatan hari-hari yang tidak absen buat malaikat rakit dan atib. Long berbicara, drone bergerak, drone lihat long, drone ate drone larat, drone ate drone ke long. Tuhan Maha Tahu. Dicatat lima malaikat. Berlaku ada dewa aliyau mana hatimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim wa tazhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Truk malaikat dua dro lihat kejadian yang truk ba ikhwanuka toh seraka ikhwanul muslimin itu getarik juturannya lima malaikat dua tiga dua on ngebahnya ikut kali gemak mana-mana ma ikhwanuka ikhwanul muslimin. Dia kalau kerja oleh malaikat rakib. Nyai malaikat muka mana. Kaya saya kasih. No. Saya tulis buat ji selama udep. No. Meh kiri. Kata meh. Kemaju liko. Dia kata yang. Dia kalau dia. Ya khuan muslim. Ini kalau menulis bandung. Wata udep dalam dunia. Nggak ada mah. Kata muka. Ata udep dalam dunia. Sebelah rumah. Kata naga. Ata bro. Perut mukuro pare. Dengki kepada orang lain. Yang sabuh akidah. Nang ditanya. Aman takkan ya khuan muslimin hang ditipa oleh malaikat ke bagala. Nyo kaum muslimin berbahagia, kenapa bisa laganya? Nyo adik-adik sekalian harus tahu. Ikhwanul muslimin umat Islam satu akidah, tidak boleh ada perselisih paham. Yang kedua kena demogram subhanallah 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 maha suci Allah. Mesti hendak tak kira dia maha suci Allah suci. Udah turah dia udah maha abi-abi belum sedih najis subhanallah dia mukre. Takkan subhanallah maha suci Allah. Tanya tukang kena bersuci lidah, bersuci hati, bersuci perut. Baru takkan subhanallah maha suci Allah. Tapi orang kena subhanallah lidah dusta, hati bro, perut mukuruk pare. Yang kibar. Lagi menulis Quran ada kulit bui kan Quran ada betul tempat ada cocok. Jadi waktu itu malaikat dia yang ma yahunauka yang mana saudara kamu najud tajaw yahanal muslimin ke langkubu idonya idonya adunya masra'atul akhirah leboh ilmu yang pertama syariat kerja yang kedua hakikat tujuan kerja yang kelima makrifat pengenalan syariat tarikat hakikat dan makrifat. Jadi syariat kerja tarikat jalan hakikat tujuan makrifat pengenalan di dalam syariat ilmu ji hukum mubah makruh sah batil wajib itu syariat pekerjaan ilmu tauhid hakikat man arafa nafsahu harus kenal diri baru kenal Allah. Kemudian melangkah kepada tasawuf ma'rifat. Ma'rifat watai truk ba ilmu tasawuf. Kaum muslimin nyoi sino baru bangkit rasa. Truk ba ilmu tasawuf isino ba bangkit rasa. Ba nabi na rasul hana pernah sulit. Ba dia na rasa yang tidak pernah bohong. Ba nabi na rasul adik tidak pernah sulit. Ba kita punya rasa yang tidak pernah bohong. Jep ilaus sabotima ijo peng 10 juta. Sosok yang kena tabu pegah tabu apa? God. Sosok yang tengah tabu tabu pegah apa? God. Jep ilaus kah sabok tu sabo 10 juta sabo ibi peng. Terus itu yang tabu dengan ilaus tabu. Yang kena tabu babah kah ibi peng. Rasa aje mungkin tabu. Menyamanan bang Nabi na Rasul tidak pernah dusta. Bang manusia punya rasa yang tidak pernah bohong. Watetro bang ilmu tasawuf. Nyaisno baru bangkit rasa. Bangkit rasa. Drone pajuh capri keun long pajuh capri rasa keun ban saboh ban Aceh urun pajuh capri kibar rasa keun saban rasa drone ngerasa lu obang kabangkit rasa baru lahe al islamu kal jasadin wahid islam ibarat tubuh yang sambung long cutir drone sakit long long khianat drone mengkhianat long long kun kerana mengkun kelong
long tulong doa nama tulong long menyokato batikannya adik-adik sekalian baru berguna ma ikhwanuka, jawablah ikhwanul muslimin. Nyo yang paling penting yang kejit maka adik-adik sekalian wateraya kasing sedang menuntun uronyo nyo menyo dihadu domba sesama-sama Islam harus berpikir dua kali. Karena kita hanya tentu ahli, walaupun kita berilmu juga dia berilmu. Lau kanal bahru midada li kalimatu rabbi, lana fidal bahru kabla antam pada kalimatu rabbi, walau jikna bimisli madada. Ila'ur kedawud un kaya kekertah, tatulih ilmu Allah hanabih, kita masa Allah tu hanabih lom. Sebanyak ilmu yang ada pada kita, bandingan dengan luas setetes embun di tanah laut. Maka makin banyak ilmu, makin tawaduk manusia. Makin banyak harta, makin tawaduk manusia. Karena bukan kita yang berilmu. Nyo Nabi diangkat dan diangkat katanya li Rasulullah supaya manusia jahiliyah baik sombong katanya. Dengan akhlak Nabi berjalan, kaum muslimin berbahagia. Hana kepahalia barang harum. Hana ditanya akan menang minta rezeki yang mesti hal hari minta apa yang dia warah berapa dia jauh batik rom jen nyan jen di Arab nyan jen syariahnya kekos aku Ismail Ibrahim gak mulai beli gerong batik kepersempurna oleh Nabi Muhammad hidup basyara Muhammad ruku Islam yang kelima hakikat jen pernah di Arab masing-masing itu nama mengguh apa sapa dua ini jari melalui apa hidup palbon mu'minun baitullah ati umat Islam bijir ke rumah Allah menyanyi haji ke rumah Allah ujub temaan, ria, cekabo, hasud, dengki, sombong. Semua sifat. Pak Idu, yara pula ti. Upu kedai ke arah rumah, romi nam dan ulah ji. Cok betul memang sombong kau ji no. Itu syariat, mentahirkan syariat. Kaum muslimin berbahagia. Yang kedua, wajah Nabi kepada makhluk urin, bangkit akhlak manusia. Kebetuli Allah Ta'ala. Mi dan sekalian maka berhasillah Rasulullah harta yang hadir di mita hanya hanya boleh halil yang penting lepeng Allahumma rizukan halalan haramun amin kerame-rame katakan apa jawara woi dia pun dia siapu kejaga daya hati deh nah pengertian dia masai wahi dia pun dia siapu kejaga daya kepada pun dia Allahumma labbaika ya Allah aku datang atas perjalanan engkau tajak ukana suci panggilan yang maha suci roh kedih terhadap yang maha suci berkarna Allah lo bersuci sinu ilum bata baru berangkat kedih banyak pengertian urim kedih wahai dia ampun desa la yadukunul jannata lahmun wadamun nabata lah sote gepaharim surga kepada manusia dasar darah dagingnya haram maka Nabi Muhammad tersebut basirun rajulun asdalun insan ibnu halal. Kita yang pakai hanya kerja. Orangnya yang berani banyak harta, masalah halal besok. Dia tebus dosa, bebas iblis. Ini dia tebus dosa, dia tak lulus dosa. Nyo kaum muslimin berbahagia. Pakai Nabi digelar dengan Basirun Abdullah Ihsan ibnu Halal, anak yang halil. Semua halal oleh Aminah dan Abdullah. Kaum muslimin yang kejit Abdullah gebuhnan ma gebuhnan ayah Muhammad Abdullah gebuhnan ma Muhammad Aminah pagah hang kecewa pula mendang gaya wahnya atau sedang hendak kedegar di pagahnya mendang pria Nabi pagah Abdullah Abdullah hamba Allah ya kan urang beul kanyo hamba Allah Abdullah amanah terpercaya Abdullah hamba Allah amanah terpercaya hamba Allah yang terpercaya dapat melahirkan Muhammad yang ke Muhammad sadat amanah fardana tabligh menyogetanya jid ke hamba Allah yang terpercaya kita dapat melahirkan sifat-sifat Muhammad ini tujuan ilmu jadi Abdullah hamba Allah amanah terpercaya sabar anak yang nabadanya gejuk baurinang sebagai belum timang amanah yang kejuk kebunan rona amanah nah, amanah Tuhan maka anak gejuk baurinang menyegau jauh baurakam hanya cuma udah bentuk baurakam hanya puju anak haudi diklik meliagak kumila bertekung aku mah tapi urinang anak diklik anak kanyang-kanyang diklik
keberuntunganlah anak-anak bertanya tajuk ubat daya uronyo cuma lada musotir tapi no anak tadi kalau zaman ubut bulung muda-muda lo ubut-ubut tu jadi mantan musotir uronyo ubat daya yang kelo-kelo yo bati kulah anak kali lagi 3 pemilu 3 ilah gejo kena hambut dia dia yo ubat daya yang tau dia jaga abad tengku tu kena ibu aliba aliba tak katuk hari ni taruh kau Allah ni projek tu ino kagak-gak nya projek pi gepah le guru jerat hilang bebeno awe dua kre anju paya paju Quran bro on Quran bro lo mama lo umun gas tangati ai tadi nu po anju kawi bebeno awe dua kre tapi gak apa-apa de gepah le mana dalam nya dino pegak undang-undang le Yahudi asal yang nadi dunia pegak perlindungan hak anak anak hanya apa boleh nang nya tu jo ana pertengok kerja batat gueng bapunyong iwa rumah merah punyong kerja ayah ai napa pohon loh nan bibu dan pulang ka dawa hanya jo bat sekolah jo kalau perlu le guru bengeh ya si buka pohon kep nak benda ka bibu ka tapo kena kan batat ya ada boleh beli si hanya apa pohon melanggar perlindungan anak-anak menyo anak poh ya harap di malam dalam bibi yang hanya yang kaya pohon sehingga anak kabeh kebui nundu hanya apa-apa ni nyata Yahudi yo kaum muslimin berbahagia ilong gepo hawe anco dua kre tapi hana bengih mangaya tu karena bakal kewajiban hedra urung saban ma tukang belahe ayah tukang bibu gure tukang bruno menuntut jalan ilmu petunjuk jalan ayah dan guru gumi serta gure urunyan balhe dan mulia menyana salah maaf talake bedudo tema asohan laka kan kepegangan maka orangnya beda anak uroji kau muslimin onyan anu ipegaklah undang-undang oleh pemerintah Indonesia anak di bawah umur 18 tahun wah bahkan 18 tahun anak di bawah umur terjadi orangnya sabu-sabu minuman keras icu HP go tawuran pembunuhan nya sabu-sabu hae bahle di Jawa nyan lain daripada Aceh hampir tiap hari di Aceh nasi kapoh macam warta gara-gara sabu-sabu ai terpegada oleh sabu-sabu luar biasa apa sebab manusia urangnya yang pertama ekonomi beli peng beli hukum hana jalan dipegale urang hidro bagau urang makan sabu-sabu nya hidro nyan meno di pegawai Cina menyo asai mate bejo eh urusan mantamangan kecuali asai gagak ke urusan Cina indra pelipisi yo bahakin bajasa ro bajasa itulah bahakin ro bahakin misalnya penjara ro dalam penjara sidih je kerja sama pegawai pemri kibalo indra pancuri pengraya dirampok 20 bejem perde korupsi pengraya di dalam penjara 8 tahun 2/3 perjalanan bisa bebas bersyarat kibalau maka orang anaya le hana masalahnya mendung hepeng mahatur negara on peng kaum muslimin berbahagia yang kerja ipegat anak 18 tahun di bawah umur berzina 18 tahun anak agam KE ipegat dan mem dua boh 18 tahun anak inang KE boleh anak ipegat dan boh padahal dalam agama Islam yang boleh dipegangnya Indonesia mayoritas Islam 80% Islam yang duduk di parlemen Islam kenapa bisa Islam lagi yang terjadi yang di bawah umur dalam agama Islam 13 tahun leheblah cahuyub di bawah umur kenapa ke Nabi selama 13 tahun di Jabal Kubis yang bertanung ketauhidan kepada manusia tauhid belum ada syariat setelah Nabi Isra dan Mi'raj turun Nabi dari Isra dan Mi'raj baru lahir sembahyang puasa haji zakat fitrah jadi setelah 13 tahun bertauhid baru Isra dan Mi'raj menerima salat menyemenan kaum muslimin yang maksud di bawah umur lahir belakon belakon ditambah takluk akal wajib hukum asai kapenuh akal kaitalah hukum
Yang kecil, hukum takluk kepada akal. Benda hurung punga, itu harta, itu mik ditanya dalam purba polisi kena ulung benda. Ibrahim si drop polisi drop pada saat ternyata punga. Menyai tun le polisi, kakak polisi punga. Kau nak buat cemucuannya punga. Hurung punga hana talah hukum, hana akal. Jadi leher belah cahuyuk yang di bawah umur. Tapi pegat undang-undang 18 tahun. Nyuk yang tujuan dipancu moral generasi. Ancu moral generasi. Long si mati dua orang tu. Ilong 70 leh kau umum. 70 leh tahun kau. Umum Nabi 60 leh. Ilong 70 leh. Kali berhati belum. Tak berdoa apa yang umum. Menyuk 70 leh doa umum. Apa doa apa yang. Orang yang raya perut. Berdoa sekuruh. Perut kat sekuruh bulan. Berdoa sebelah bulan. Oh sebelah bulan. Sekurang bulan. Keperai lah. Eh tak kaya berdoa lagi. 70 leh keperai mati. Tak kaya. Mana ya nak mati. Ada ya apa mati. Mesti ya mati je. Sampai ini menyahan mati kan katanya orang. Minya tak kira dua-dua. Soekarno, dia kalau mati, nani mentang punya tahu kau, apa aja Aceh banyak. Nang Soekarno, dia kalau mati, nani mentang pangti, abri, panglima, tertinggi, angkatan, berjaga, Republik Indonesia, Magadera, MPRS, Doktor, Profesor, Insinyur, Presiden, Haji Soekarno. Yang kali hebat sama abu, apa yang anda, orang apa, lagi orang apa yang nahu, hebat sama abu, apa yang anda, lagi orang apa yang nahu. Itu aja yang mati-mati. Iza ja'a ajalhum la yasakhiruna santan wala sakadimum. Di atas pisang di bawah jantung Tuhan Kuraja berin api. Walau dipanggang atau dipancung sebelum ajal berpantang mati. Menyokatu ajal la yasakhiruna sa'ah. Tidak bisa diperlambat. Lo masa Soeharto lo pegah betah ketibaan dengan anda. Lo puyak puluh saga itu boleh berisi. Puyak puluh saga itu. Polisi kuramil SGI. Ina tima berdemi Allah lehaga di atas pediung. Anak tu aja mati. Kan anak, kan anak, kan anak kenang, kan anak lu naik mana itu mah? Lega ini dima. Tuhan pelara boleh lakukan. Ini dima iblang jenuh ni. Boleh lampu lewat yang dalam perempuan. Ini dima itu yang kadang kecuruh imam tuji waktu. Jadi kalau muslimin berhak orangnya orang mulu. Jadi kalau muslimin yang berbahagia, jadi menyahat raja mati, yang mati. Ya, olehnya lu pegah riwayat baju dengan doa kesedihan yang tu mentang Pak Masih Raya lu tuan ke dakwah-dakwah pada yang pernah lu dakwah lu perang awalnya segera hidup di matang gelombang dua arwah almarhum abung diundang lu yang pegah haba di malam inan lu pegah haba habis pegah haba itu ngelip-ngelip di dia pat tapi ia tengku kabi berangkapa ajun lu dengar habanya lu pudih muka berangkat sedekah-sedekah dalam jauh. Icok peng lewanya iram lama tu dalam surah sedekah. Rupanya Wahabi yang tokoh di masyarakat Al-Sunnah. Jadi kemudian diundang lo. Heuro kemudian seminggu kemudian diundang lo bangsa yang sama dekat tapi satu dekat satu pemukiman satu desa lain lain lo tunjuk lo. Anak kalian jauh dalam dekat nyo yang kagura. Kalian gayung pada tempat yang sama. Lung buat telung tanya yang Mbak Abu Sa' Langkawi tempat lung ledai fitnah leuru lung pidato daerah simpang lehe merdu sampai simpang lehe gigil ibadah urung ia pun culok Mbak Abu Langkawi awak mengalami si ibadah badayah di hibirin urung aja selatan tinggal sini menurut lung informasinya urungnya urung informasi tapi hanya perlu pegang. Yang boleh pegah cara ia pegahnya Pak Abu. Lung pegah lelung, tunggu kasih lung pegah menyudah pegah Nabi di belah dada. Lim malaikat di bagi hati di bagi ulangnya, nyan murtad. Nyan haba ia pesampo gede. Kaya bahaya amnya ibu salah dia si salah. Malam lung pegah haba itu pun gehoy lung mulia pulang kawi. Yang dengar fitnah baulan Islam. Menyuhamai ui fitnah yang betul ibu salah. Kalau kena di semayang Isya, kena pulang kawai, perlu merupakan meluluan kan? Dia tak bu. Bak sago melasak. Duh. Kena yang lihat Abu Balung, nak ada pegah lidro, namanya terpegah-pegah. Tak pegah Nabi, duplah dada, kepegi hati, wadah Islam merah, murtad. Nah. Tapi kan mana nak belum pegah? Kibar je. Sosok yang pegah. Nabi Muhammad, kepegi hati, le malaikat. Gaya tikut Nabi kutol murtad
Hanakuta Nabi. Pada fahu kada alatta kaum manida dalasu. Indal wiladati sebiada bin muhtatani. Wadan lu'lam kawal le'man yang baho di maulana. Awil adah dan meligan kamahatan yumasana. Nakuta. Jadi Nabi Hanakuta. Nyan nabu lebegah. Oh betul itu nabu, betul. Nyan kaya fitnah. Nyan kerja sering terjadi fitnah. Dan leura malam panuwa. Loba urmatai berdua. Panuwa. Loba urmatai berdua. Bukan leura. Hana urmatai berdua. Urmatai makaitai tanam. Yang berdua hana. Bapak punya hana urmatai berdua. Menyodron orang cepi. Dia jauh ke ngede. Ilikup ke ngede. Nak kampung tak apa. Ina na urmatai. Long jalong assalamualaikum jalong assalamualaikum salam kamu yang kalau rumah di ibu apa kamu ilko gede ya para merah merah yang kenal tak jalan assalamualaikum alaikum salam apa yang kamu rumah rumah di ibu ino yang ino mana ibu dua apa nang kampung ibu nang kampung ibu dua orang mati di dan oban tawa dia le orang panu waktu bulu apa rumah di ibu dua ibu nak lah jadi hani paham ini cak kesalahan kayo. Nak konfinah timbul nakalan. Nyang kerja longkanya ni longka abu nangkawi. Abu atau long uroje di kampung. Rana abu badaya ngai tangen jak dawa. Kena abu langkawi kedih abu langkawi kedih abu langkawi uroje anak uro dawa. Ada pada roh tangan. Ina puja anak abu dawa li lune. Anak kesehul. Nyang baik salah long abu kan. Uroje abu hana ilmi. Yang kerja nak dakwah kena gede. Yang jina kena ilmi hanan dakwah le. Kerja merulung punya urung dakwah lagi long hanan ilmi. Urung ilmi hanya ke dakwah. Contoh abu udak rum. Abu nasi leha hanya ke dakwah ya. Abu budi hanya ke dakwah. Yahmin hanya ke dakwah. Hanya ke dakwah. Jadi kalau muslimin berbahagia. Yang kerja dalam payah-payahnya. Long buat dia masa urung di Soeharto. Pernah ipoh long. Lelit harga ipoh. Sampai lu ni mentuk kuaman arwah kuaman duit. Drone ni drop, long drop. Puyuh drone nak hantai pau. Hehehe, yang waman. Ngejauh ke bila kem, puyuh hantai pau dan hantai drop. Bakalah ikut ke drone ni pau. Anak jauh. Nampakai ilang, menyong-menyongkan, nampakakam, menyong-nyong, nampakanyong. Drone ni drop hantai pau, drone ni lagau dulu. Engkau madiwi, menyongkau, cerita-cerita dulu. Oh, patah manyam, hidung, mancung, higong, jagung, bahu, kemang, ureng raya panjang, kulit kuning, lego masaknya, kejalan kedai sama langat, gerbang, oh, getanya senang tak ke yang. Drone dari urus makan itu dari drone depo. Ilong hijang kada urus menci rumahnya bukan lu yang. Hehehe, yang kau makan meninggal karena dia urus. Walaupun long ipah itu belum kata berbicara dengan agama, besalah. Hana long tung suam. Tetap long begah yang berdoa. Walau sebagian orang mengatakan saya salah pribadi urusnya. Menghukum orang lain sesat, sedangkan kita tidak tahu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, nyo hati-hati kita nyo, ibu pakai sesama-sama Islam. Yang kedua Nabi Muhammad mi dan sekalian, hadirin yang saya muliakan. Gepelahailah Allah guru sedunia memperbaiki akhlak. Dia cok suri teladan daripada beliau. Yang pertama berakhlak kalimah, yang kedua sifat yang tawadu. Ujung tema arya di kamu, sinang yang leburung binasa. Seakan Nabi utusan Tuhan, hantam digepnya di kamu ria. Jadi ulama berpegah Muhammad sebagai modal kerja. Muhammad yang terpegah kepada Nabi ke modal kerja kita yang ngai itu ngai gop. Islam sebagai jembatan nggak mencapai tujuan. Nya alhamdulillah. Yang kecil uronya nggak uruje berbeda. Uruje pasantren rajut hana. Pasantren rabu sabat. Nya jino rata ke pasantren. Walau hana malik urang lain. Anu dayahnya sing akan berkembang. Karena apakah lebih-lebih uronya nu kalian di Aceh balung buka bunuh. Ia pakai ketentraan an santri yang dibutuhkan. Anu long barasa tamat nurul ulum diperlah. Persiap untuk berangkat Mesir. 8 roh yang untuk berangkat Mesir. 2020 karena terjadi. Terjadi karonanya kaum muslimin berbahagia bubar. Nyan karonanya na urang pegah bak Cina. Menurut Tuhan karonanya bak Cinanya lagi Tuhan putun Quran. Tuhan keputun Quran 20 juz sebelum lahir Nabi Muhammad. Keputun 10 juz semasa zaman Rasulullah. Trek Quran di Pulau Jogu Pertuan 22 tahun, 2 bulan, 22 uro. Dan dia di Pulau Kujung Quran, di Pulau Uro, di Yuyuh Uro, bahkan 22 tahun.
Kullu syai'in sababa, setiap pun punya sebab. Asbabun nuzul, turunnya Quran. Qurannya yang sebab sagai bacina. Karunanya yang sebab sagai bacina. Adanya karena ma asaba min musibatin fil ardi. Hana keneng sebuah musibah di atas dunianya. Wala fi ampusikum atau atas diri manusia sekalipun. Illa fi kitab, kecuali menulis di kitab azali. Karena yang kalian menulis kawai lahir sagai barosa padian kana karonanya. Masa Allah diatakan iza arada syai'an ayyaku lalahu kun. Waktu Allah dia takon kon yang kamu tulis apa yang diazali. Lahir sagai bacina barosa. Yang boh nang karona Tuhan sih kan. Yang boh nang penyakit urang ali penyakit, lagi urang boh nang betencin ada blablabla betencin. Tadi yang baru pelah betencin, nyai hitamnya buat teh black jack. Yang merah hitamnya buat teh biosolar. Nyanyang kuna yang buat teh nyang betah apa? Nyanyang merah tunggunya delima kuna. Urang pelah betah boh nang betah. Boh nang kaya urang pelah kaya. Saboh greh kaya si kurang on kepapun. Merah lep, putih lep, kuning lep. Tabau pada Aceh, padu nang kutu om apa yang merahnya? Betul yang mengeluar dua buah meranti yang kuning je je medang jumpa apa naik bapak jawab untuk Quran ini warna meruk warna jadi yang boh nan karunanya urang li penyakit yang kejut kaum muslimin yang berbahagia bandung sudah tertera di adal di azan di sana jadi maka anak lentuan guna wat lainnya kirim kirim muset jadi karuna bubar jadi barosa diterima pendaftaran tentara lewat Nabilah Allah yang tengah pendidikan anak pesantren ni cok sertu heblah roh anak daya 60 roh saran SMA biasa berarti sudah mengarah kepada sana masalah Aceh juga yang kejut perleh agama benar yang misi watai politik berjalan yang lagi lebih-lebih ulama sudah bergerak yang mungkin sekadang sama kepegah leh makalah Syekh Abdul Qadir Jalani Acehnya sebosa akan jatuh pada tangan ulama kadang si dimana pendiri partai PAS na Abu Lampisang partai PA juga PA nya walaupun bukan agama tapi ideologi agama cuma orang hana kepedepak sagai sebab orang gamri pukah-pukah peselamat bangsa dunia akhirat pedang dari Allah peselamat bangsa dunia akhirat ini agama yang bukan agama. Jadi kalau kaum muslimin berbahagia, maka dengan partai lokal yang di Aceh bersatu urungnya mudah-mudahan yang kejit bana bandua maka uroje kembali kepada takisah pada asai raja tetap raja ulama penegak hukum jadi hukum bak ulama itibi raja tukang eksekutor raja gejak bak ulama karena urungnya berbeda haitim jak raja bak ulama cidoro ulama gejak baraja ganyang-ganyang jik raja lagi kau kaja kau beli-beli abang ulah tu belum kau ini batang raya kau naik kau jalan kau lahir dia beli-beli nal hajim dia jenuh buka kali pi tapi kau nanti kaji kiri cidro iya kan jiji kiri jadi kalau muslimin berbahagia jadi menyedangkan cara lagi yang tak pegang bersifat karena mana kerjasama sahabat tujuan pokok kita yang madem Islam di Aceh tetap selamat.